الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صادق وعد الأمين wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pecinta nabi, pecinta Rasul yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama kembali menghadiri rutinitas yaitu kajian-kajian agama sambil disertai dengan pembacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita di dunia, hajat kita di barzakh, hajat kita di akhirat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan dari kajian malam Sabtu yang kemarin, yaitu kita membaca sedikit menceritakan singkat tentang Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas bahwasanya Isra perjalanan yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua adalah Al-Mi'raj. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Abu Abdullah, yang diberi kabar oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh, dari Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub, dari Abu Bakar Yahya bin Abi Talib, dari Abdul Wahab bin Atta, Abu Muhammad Al-Hammani, Abi Harun Al-Abdi, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, baina ana naimun asya isya'an, ketika saya tertidur di waktu isya di Masjidil Haram, tiba-tiba datang kepadaku id atani atin, datang kepadaku ada yang datang, fa'aiqadhani, dan membangunkanku. Fastaiqadtu, maka aku bangun, falam ara syai'an, aku tidak melihat sesuatu, tidak melihat siapa-siapa. Wa idza ana bihai'ati khayalin, maka tiba-tiba saya dalam keadaan yang terbawa diri saya, fa'atba'athu basari, saya ikuti pandanganku sampai saya keluar dari masjid, kata baginda Nabi. Hatta kharajtu minal masjid, ketika beliau keluar dari masjid, fa'idha ana bidabatin adna syubhatan bidawabikum hadih, tiba-tiba ada satu kendaraan yang mirip sekali dengan al-bighal,
beliau kendaraan tersebut seperti kuda. Ya. Kemudian itu dikatakan Al-Buraq. Dan para anbiya pernah naik kendaraan tersebut. Wa kanatil anbiya tarkabuhu qabli. Dia meletakkan, menundukkan dan memberikan pandangan kepadaku, memberikan isyarat agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas kendaraan tersebut. Farakibtuhu, kemudian aku naik, maka aku naik ke atas kendaraan itu. Fabainama fabaina ana asirun alai, ketika aku berjalan bersama buruk tadi, idda'ani da'in an yamini, tiba-tiba ada yang memanggil dari arah kananku, ya Muhammad undurni as'aluk, wahai Muhammad tolong pandang saya. Falam ajibhu, aku tidak jawab panggilan dari arah kanan tersebut. Walam agum alaihi, dan aku tidak gubris. Fabainama ana asirun, ketika aku berjalan lagi, idda'ani da'in an yasari, ada lagi yang memanggil aku dari arah kiri dengan panggilan, ya Muhammad undurni as'aluk, wahai Muhammad lihat aku. Aku tidak jawab dan aku tidak gubris panggilan tersebut. Terus aku berjalan, fabainama ana asirun alaih, idza ana bimra'atin hasiratin andira'aiha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqahu Allah. Tiba-tiba saya melihat seorang wanita, ya, yang dia itu dipenuhi dengan hiasan-hiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah. Faqalat, wanita tersebut memanggil, ya Muhammad undurni as'aluk, lihat aku wahai Muhammad. Falam altafit ilaiha, dan aku tidak pandang perempuan itu. Dan aku tidak gubris wanita itu. Sampai ataitu Baitul Maqdis, sampai aku ke Baitul Maqdis. Padahal perjalanan itu kalau ditempuh dengan unta yang cepat kurang lebih 40 hari baru sampai ke Baitul Maqdis. Tapi dengan cepat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai dengan kendaraan buruk yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'utaqaddabati bil halaqah allati kanatil anbiya tusiquha bih. Fa'utaqtudabati, kemudian aku ikat kendaraanku ini, ya, dengan ikatan yang sebagaimana para nabi itu pernah mengikat, ya. Atani Jibril bi ina'ain, datang kepadaku malaikat Jibril dengan membawa dua wadah, ahaduhuma khamr wal akhar laban, satu wadah yang terisi dengan minuman keras, satu wadah yang terisi dengan susu. Fasyaribtu al-laban wa taraktul khamra, aku minum itu susu dan aku tinggalkan itu minuman keras. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, asabtal fitrah, kamu telah mendapatkan kesucian wahai Rasulullah. Faqultu Allahu akbar, Allahu akbar, maka aku katakan Allah maha besar, Allah maha besar. Faqala Jibril, ma ra'aitu fi wajhika hadha, kenapa saya melihat wajahmu ini kok kelihatan aneh wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, iya, tadi saya jalan, bainama ana asirun idda'ani da'in an yamini, ya Muhammad undurni as'aluk, falam ajibhu walam agum alih. Tadi saya jalan dari arah kanan, ada yang manggil saya, Muhammad lihat saya enggak lihat dan saya enggak gubris itu panggilan tersebut. Kemudian dari arah kiri juga demikian,
ya. Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, amadaka da'il yahud, adapun yang dari arah kanan itu panggilan-panggilan orang-orang Yahudi wahai Rasulullah. Ama innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk, kalau kamu gobres, kalau kamu jawab panggilan orang-orang Yahudi itu, maka umatmu akan menjadi umat Yahudi walayadubillah. Untung kamu tidak jawab. Walau bainama ana asir idda'ani da'in an yasari, tiba-tiba saya berjalan ada yang manggil lagi dari arah kiri. Faqultu ya Muhammad undurni as'aluk, faqala ya Muhammad undurni as'aluk, wahai Muhammad lihat saya. Falam altafit ilaihi walam agum alaih, dan saya tidak lihat itu dan saya tidak gobres panggilan tersebut. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, itu panggilan orang-orang Nasara. Ama innaka law ajabtahu latanassarat ummatuk, kalau kamu jawab panggilan itu maka niscaya umatmu akan menjadi umat Nasrani wal iyadu billah. Wa bainama ana asir id ana bimra'atin hasira an dira'aiha, ya, 'alaiha min kulli zina khalaqahu Allah, penuh dengan hiasan-hiasan wanita itu. Dia memanggil aku dengan ya Muhammad undurni as'aluk, aku tidak gubris, saya tidak lihat, ya. Kemudian Jibril mengatakan tilkad dunya, itu adalah dunia wahai Muhammad. Ama inna kalau ajabtaha lakhtarat ummatuka dunya alal akhirah, kalau kamu jawab panggilan tersebut maka niscaya umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Kemudian aku masuk bersama malaikat Jibril ke dalam Baitul Maqdis. Fasalla kullu wahid minna rak'atain, aku salat 2 rakaat, malaikat Jibril salat 2 rakaat, ya, pada saat itu juga disambut oleh arwahul anbiya, ya. Semua mereka meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin di dalam salat di dalam Baitul Maqdis, sehingga dikatakan beliau itu adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, imam para nabi dan imam para rasul adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Imamul Busiri apa, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa rusulut taqdima makhdumin 'ala khadami, ya, engkau telah dikedepankan oleh seluruh para nabi, seluruh para rasul, ya, untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin, wahakkan, dan beliau yang lebih berhak memang untuk menjadi imam, beliau adalah imam para nabi dan imam para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan mi'raj. Kemarin sudah kita bahas Isra, dan saat ini kita akan mengkaji daripada kalimat al-mi'raj. Apa sih mi'raj itu? Dalam hadis ini dikatakan tsumma ataitu bil mi'raj alladhi ta'ruju 'alaihi arwahu bani Adam. Kemudian saya menjalankan mi'raj. Mi'raj ini perumpamaan seperti kayak tangga yang pernah dinaiki dan pernah yang akan dilewati juga oleh anak cucu Adam. Semua kita akan melewati daripada mi'raj tersebut. Alladzi ta'ruju 'alaihi arwah bani Adam. Ruh-ruhnya kita akan melewati daripada mi'raj tersebut. Ya. Tidaklah melihat daripada seluruh makhluk yang lebih indah, yang lebih bagus daripada mi'raj yang pernah dinaiki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita melihat kalau mayit kalau wafat, ama ra'aital mayit hina yashukku basarahu tamihan ila sama, ketika mayit tersebut ketika diambil nyawanya kemudian diikuti oleh matanya tadi itu untuk melihat sampai ke langit. Jadi matanya mengikuti dengan keluarnya ruh tersebut, mi'rajnya ruhnya seseorang itu
akan mi'raj dan akan naik seperti mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melihat keluarnya ruh karena takjub, karena heran dan sangat bagus sekali mi'raj tersebut. Ya, jadi ruh tersebut ketika keluar dilihat, mata itu melihat, mayit itu melihat dengan keluarnya ruh tersebut. Ya, melihat. Jadi ketika dia seorang mayit tadi melihat, matanya pun juga melihat ke atas, bukan berarti itu jelek, tidak, tapi dia melihat bagaimana bagusnya, bagaimana indahnya mi'raj yang pernah dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan menyaksikan semuanya nanti. Qala fa sa'adtu ana wa Jibril. Kemudian naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril ke langit, ya. Ke langit yang pertama yang dikatakan langit dunia. Naik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Fa idza ana bi malakin yuqalu lahu Ismail. Di langit dunia itu ada satu malaikat yang namanya malaikat Ismail. Di langit dunia itu ada malaikat yang namanya malaikat Ismail. Wa sahibu sama'id dunya. Wa baina yadayhi sab'una alf malak. Di sekelilingan daripada malaikat Ismail itu ada 70 ribu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di langit dunia itu ada satu malaikat namanya malaikat Ismail. Di sekelilingan malaikat Ismail itu terdapat 70 ribu malaikat. Dari 70 ribu malaikat, setiap malaikat itu dikelilingi oleh 100 ribu malaikat. Berapa berarti jumlahnya malaikat? Banyak malaikat ini, ya. Jadi malaikat yang kita ketahui itu, malaikat yang 10 itu malaikat yang wajib kita ketahui. Selain itu tidak wajib, karena tidak ada yang tahu jumlah malaikat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa bayangkan di langit dunia itu ada satu malaikat namanya malaikat Ismail dikelilingi oleh 70 ribu malaikat. Dari 70 ribu malaikat, satu malaikat dikelilingi oleh 100 ribu malaikat. Ya. Sehingga dikatakan ma'akul lima lakin junduhu mi'at alaf malak. Ya. 100 ribu malaikat. Sehingga dikatakan oleh Allah SWT berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui bela tentara Allah, yaitu malaikat-malaikat Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tahu jumlah para malaikat yang keseluruhannya kecuali Allah. Malaikat yang 10 itu malaikat yang wajib kita ketahui. Kita bisa bayangkan kalau 170.000 per malaikat dikelilingi oleh 100.000, tinggal dikalikan 100.000 dikalikan 70.000 malaikat itu di langit yang pertama, belum langit yang kedua, belum di langit ketiga, belum di langit keempat, belum ada di Baitul Ma'mur yang setiap harinya bergantian 70.000 malaikat. Banyak jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, ya, berjalan bersama malaikat dikawal oleh malaikat Jibril, mengetuk malaikat Jibril pintu langit, ya, babus sama. Ketika mengetuk pintu langit ditanya, "Kailaman hada?" Siapa ini yang mengetuk pintu? Qala Jibril. Saya adalah malaikat Jibril. "Kailaman ma'ak?" Bersama siapa kamu datang wahai Jibril? Qala Muhammad. Saya datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, kemudian ditanya lagi, "Awa qad bu'itha ilaih? Awa qad bu'itha ilaih? Apakah dia sudah diutus, ya, kenabiannya?" Qala na'am, iya.
Faida kemudian dibuka, disambut Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Faida ana bi Adam ka hayatihi yauma khalaqahu Allahu ala suratih. Melihat Nabi Allah Adam seperti keadaannya Allah ciptakan pertama kali Nabi Adam pada saat itu dengan gambaran Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam sedang sibuk. Pada saat itu dilihat ta'arradu ilaihi arwahu dzurriyyatil mu'minin. Ta'arradu alaihi arwahu dzurriyyatil mu'minin, disodorkan kepadanya ruh-ruh cucu-cucunya yang mukmin. Jadi sedang melihat daripada ruh-ruhnya cucu-cucunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu, kemudian Nabi Adam mengatakan, ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibah ij'aluha fi 'aliyyin. Nabi Adam mengatakan ini ruh yang harum sekali, jiwa yang baik sekali, letakkan dia di tempat yang paling atas derajatnya. Tsumma tu'radu 'alaihi arwahu dzurriyyatil fujjar. Kemudian disodorkan kepadanya, ditunjukkan kepada Nabi Adam arwah-arwah cucu-cucunya yang jahat yang jelek. Fa yaqulu, maka beliau berkata, ruhun khabithatun wa nafsun khabithah ij'aluha fi sijjin. Letakkan dia di paling bawahnya bumi, kembalikan. Jadi dari atas langsung dikembalikan sampai ke bawah, ke bawahnya bumi. Ketika itu baik dikumpulkan di tempat illiyin, tempat yang paling atas. Artinya setiap orang wafat, ya setiap orang wafat itu arwah itu naik terlebih dahulu. Ketika itu arwah bagus akan diletakkan bersama ruh-ruhnya orang yang bagus. Ketika arwah itu jelek dikembalikan dan diletakkan di tempat yang paling bawah sekali. Kemudian melewati, ya melewati di situ ada meja. Fa idza ana bi akhuna, bi akhuna jamak daripada akhwan, bi akhuna, bi akhwina. Fa idza ana bi akhwina, situ saya melihat ada meja-meja yang mana diletakkan di situ makanan-makanan yang biasa orang-orang itu ambil makanan tersebut. Alaiha lahmun mashrah laisa yagrubuhu ahad. Ada makanan daging, ya. Tidak ada satupun yang nyentuh dari makanan tersebut. Wa idza ana bi akhwina ukhra 'alaiha lahmun qad arwah wa natin. Dan ada lagi meja yang di situ ada daging tapi baunya sudah busuk. Baunya sudah tidak enak. Tapi herannya daging yang baunya busuk tadi itu direbut oleh orang-orang banyak. Indaha unasun ya'kuluna minha. Ribut orang mau makan daripada daging yang busuk itu tadi. Tadi daging yang bagus tidak ada lagi, tidak ada satupun yang mau nyentuh. Tapi yang ketika dilihat itu busuk digerubuli oleh orang-orang dan diambil dan direbut untuk dimakan sama mereka. Heran Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Fakultu ya Jibril, man haula, siapa orang-orang itu?" Qala haula'i qaumun min ummatik yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Mereka umatmu yang mereka sesuatu halal ditinggal, enggak didekati. Enggak diambil yang halal. Yang diributkan adalah yang haram. Yang haram dia berebut dengan sesuatu yang haram, tapi yang halal ditinggal oleh dia. Terus lewat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
banyak kejadian demi kejadian, ya. Di antaranya kemudian juga beliau melewati suatu kaum yang perutnya itu seperti rumah, ya, perutnya seperti rumah. Setiap saatnya dia berdoa, Allahumma la tugimis sa'ah, karena yagul Allahumma la tugimis sa'ah, wahum ala sabila ali fir'aun. Dan mereka itu adalah selalu mengikuti daripada keluarga Fir'aun. Saya mendengar mereka sedang menjerit kepada Allah, ya, yadujuna ilallah. Qultu ya Jibril, man ha'ula? Ha'ula min ummatik alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu syaitan min al-mas. Mereka adalah kaum umatmu, daripada umatmu yang mereka sibuk untuk memakan harta riba. Kemudian lewat lagi ada suatu kaum yang mulutnya itu seperti mulutnya ibil, seperti mulutnya onta, tebel, besar mulutnya. Dibuka itu mulutnya, kemudian disuapkan dengan bara api, diberikan bara api di dalam mulutnya tersebut, sampai keluar bara api tersebut dari masuk ke mulutnya, keluar ke bawah, ya. Masuk dari mulut, keluar sampai ke bawah. Dan saya dengarkan mereka sedang menjerit kepada Allah, ya Allah, ya Allah, menjerit mereka minta bantuan kepada Allah SWT. Kemudian Rasulullah bertanya, man haulai ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, itu mereka adalah bagian daripada umatmu yang mereka makan harta anak-anak yatim dengan secara paksa. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang dimakan itu adalah bagian daripada makanan-makanan anak-anak yatim secara paksa tersebut adalah api yang menjadi siksaan bagi mereka. Kemudian lewat lagi melihat Nabi SAW melihat wanita-wanita, maaf-maaf, yang mereka, ya, susunya itu digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengarkan jeritan-jeritan wanita pada saat itu, saya lihat siapa? Siapa itu wahai Jibril? Perempuan siapa itu? Mereka adalah haula'i zina min ummatik. Mereka itu adalah orang-orang yang zina dari umatmu. Zina itu tidak harus dengan adanya, ya, bukan harus dengan adanya perkumpulan, ya. Pemandangan pun juga dikatakan zina. Mata melihat itu zina. Sesuatu yang dilihat itu adalah zina. Lah, perempuan yang pakaiannya harusnya itu tertutup, kemudian dia buka pakaiannya anak kecil dipakai sama orang yang sudah dewasa. Pakaiannya anak TK dipakai seorang orang yang sudah dewasa, sehingga berbentuk tubuhnya. Celana yang harusnya digunakan untuk anak kecil digunakan sama yang dewasa. Nah, itu pun juga bisa menyebabkan zina. Pandangan. Kemudian melewati lagi ada suatu kaum yang dipotong-potong jasadnya mereka, ya, jasadnya mereka itu dipotong-potong, dagingnya dipotong-potong, kemudian dimakankan kepada dirinya sendiri. Fa yuqalu lahu kul kama kunta ta'kulu min lahmi akhik. Makanlah seperti kamu makan daging saudara kamu sendiri. Ayo sekarang kamu makan dagingnya kamu ini, kamu makan. Seperti kamu makan dagingnya saudara kamu, kamu sekarang makan daging itu. Qultu ya Jibril, man haula, siapa itu wahai Jibril? Qala al-hammazun min ummatik al-lammazun. Mereka orang-orang yang selalu, ya, mengadu domba, yang selalu riba, ya, merasani yang lain.
Ini perumpamaan-perumpamaan yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar tujuannya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kemudian naik ke langit yang kedua, bertemu dengan seseorang yang paling bagus wajahnya. Ya, birajulin ahsan ma khalaqallahu fadlun nas bil hasan kal gamar lailatul badr ala sa'iril kawakib. Bagus wajahnya. Kemudian Nabi bertanya, siapa ini wahai Jibril? Qala hadza akhuka Yusuf. Ini adalah saudaramu Nabi Allah Yusuf. Kalau sudah dikatakan bagusnya wajahnya Nabi Allah Yusuf itu kal qamar lailatul badr, bagikan bulan di malam bulan purnama, di atas daripada bintang-bintang yang bagus, dan Nabi Allah Yusuf itu lebih bagus daripada itu. Ketahuilah, kalau diibaratkan kecantikan, kebagusan tadi itu misalnya bulat dibagi dua, separuhnya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari separuh itu dibagi dua lagi, separuh yang seperempat tadi itu adalah kebagusan daripada Nabi Allah Yusuf. Nabi Muhammad adalah setengah daripada kebagusan, dan seperempat lagi itu adalah milik daripada seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebagusan Nabi Allah Yusuf itu dibanding dengan kebagusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh sekali. Itu Nabi Allah Yusuf yang sudah bagusnya seperti itu, bagaimana dengan jamalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad memberikan salam kepada Nabi Allah Yusuf, dan Nabi Allah Yusuf memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa ya, bersama kaumnya. Aku memberikan salam dan mereka berdua memberikan salam kepadaku. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Allah Idris yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku memberikan salam kepadanya dan mereka memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian aku naik ke langit yang kelima, aku bertemu dengan Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun nisfu lihyatihi bayda wa nisfuha sauda. Nabi Allah Harun ini jenggotnya separuh warnanya putih, separuh warnanya hitam. Bagus, bukan semir ya. Orang-orang sekarang kan semir. Kalau beliau aslinya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jenggotnya Nabi Allah Harun itu sekalipun panjang tapi rapi, bagus, indah. Dari janggut sampai menutupi daripada ya, surratuh min tuliha. Ya, sampai menutupi perutnya. Qultu ya Jibril man hadha, qala hadzal muhabbib fi qaumi. Ini adalah nabi yang dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Allah Harun, Harun bin Imran, dan beliau bersama kaumnya. Kemudian naik langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa bin Imran. Ya. Bertemu dengan Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa ya, panjang rambutnya. Ya, sehingga law kana alaihi qamisan lanafada sya'ru dunal qamis. Andai kata ada dua gamis, rambutnya itu akan nutupi semuanya. Saking panjangnya rambutnya Nabi Allah Musa. Wa idza huwa yaqul, tiba-tiba Nabi Allah Musa mengatakan, yaz'umun nas anni akramu 'ala Allahi nabiyya. Ya. Orang-orang mengira saya ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal hadza akramu 'ala Allah minni. Tapi ternyata bukan saya, tapi ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, lebih daripada saya. Nabi Muhammad bertanya, "Jibril, siapa ini?" Qal hadza akhuka Musa. Ini saudara kamu Nabi Allah Musa. Dan beliau bersama kaumnya. Nabi memberikan salam dan beliau memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian naik ke langit yang ketujuh. Ya.
Beliau bertemu dengan ayah kami, kata Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Beliau yang sedang menyandarkan di Baitul Ma'mur. Seperti orang yang sangat sempurna sekali. Qultu ya Jibril, man hadha, siapa ini wahai Jibril? Qala hadha abuka Khalilur Rahman. Ini ayah kamu, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau memberikan salam kepada Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim memberikan salam kepadaku. Wa idza ana bi ummati syatran syatran alaihim thiyabun bid ka'annahal qaratis wa syatran alaihim thiyabun rumdun. Wala fadakhaltul baitul ma'mur wa dakhala ma'il ladzina alaihim thiyabul bid wa junnibal akharun ladzina alaihim thiyabun rumud wa hum ala khair wa sallaitu ana wa man ma'i fi baitul ma'mur. Tsumma kharajtu ana wa man ma'i. Dan pada saat itu aku mendapatkan umatku ada dua bagian. Satu bagian yang mereka menggunakan pakaian putih. Putihnya seperti kertas, putih sekali. Dan sebagian mereka menggunakan pakaian abu-abu, ya. Kemudian semacam kayak kesoklat-soklatan gitu, abu-abu. Kemudian aku masuk ke Baitul Ma'mur. Aku masuk ke Baitul Ma'mur bersama orang-orang yang menggunakan pakaian putih. Dan yang pakaian bukan putih dipinggirkan. Yang pakaian putih yang masuk pada saat itu. Wa hum ala khair, dan mereka semuanya bagus. Wa sallaita ana wa man ma'i fil Baitul Ma'mur, dan aku sholat bersama umatku ke dalam Baitul Ma'mur. Kemudian aku keluar bersama siapa yang bersama aku pada saat itu, yaitu malaikat Jibril. Qala wal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfi malak la ya'uduna fihi ila yawmil qiyamah. Tiap hari saling bergantian 70 ribu malaikat sholat ada di dalam Baitul Ma'mur. Tidak berhenti sampai kapan? Sampai hari kiamat terus sholat. Masuk 70 ribu, keluar 70 ribu lagi, masuk lagi 70 ribu lagi, sholat ada di situ. Terus seperti itu, tidak pernah selesai sampai hari kiamat. Ya. Tidak, la ya'uduna fi ila yaumil qiyamah. Kalau sudah masuk 70 ribu malaikat, mereka tidak kembali sampai hari kiamat, sholat ada di situ. Kemudian baru naik Nabi SAW ke Sidratil Muntaha. Ya, fa idza kullu waraqa min hayakat tughatti hadhihi al-ummah fa idza fiha aynun tajri yuqalu laha silha hasal sabil fa yashaqqu minha nahran ahaduhuma al-kautsar wal akhar yuqalu lahu nahar rahmah fa ghtasaltu fihi fa ghafara li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wallahu ta'ala alam. So, insyaallah akan kita lanjutkan masuk ke dalam Sidratul Muntaha ini pada malam Sabtu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin.